Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Alhamdulillah nih kita lagi bareng sama teman-teman Fatih Flipro lagi acara gathering bareng ya, gathering kekeluargaan. Kita lagi konsolidasi. Nah, hari ini kita lagi barbekyuan lah, bakar-bakaran buat tom yum, buat telur, masak-masak bareng-bareng. Ini seru-seruan di acara Fatih. Di tempatnya enak nih, next project insyaallah mudah-mudahan jadi next project kita ya ke depannya, yang insyaallah nanti kita buka project di sini, kejutan aja ya. Amin. Oke, makasih banyak. Nah, ini nanti kenalan aja deh keliling-keliling. Oke. Makasih, yuk kita seru-seruan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Teman Pati semuanya. Kita lagi ada di Cijeruk untuk next project kita, mudah-mudahan barokah di tempat ini untuk semuanya. Mari selamat menikmati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Malam ini kita makan besar. Apa ini udah masak bersama, makan-makan bersama. Kita ngobrol aja, kita diskusi. Sudah tersusun. Besok tuh olahraga, kita jalan ke Curug, pulang nanti diskusi lagi, obrolin. Saling nguatin apa kendalanya di Kang Teddy, dibantu oleh satu sisi. Barangkali ada ide-ide segar yang selama ini nggak kita pikirkan gitu ya, dengan cara yang segar itu aja sih. Terus jangkauan ada juga mungkin yang lebih kurang gitu, yang harus untuk belajar lagi ya. Keberkahannya, apa yang kita inginkan semuanya tercapai. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih, di pagi hari udaranya dingin banget ya, seger banget. Ini setelah tadi malam kita sudah barbekyuan, sudah ngobrol, sudah banyak ya, sampai dengan kita evaluasi. Di pagi hari ini kita mau jalan-jalan nih, mau keliling ke daerah Curug. Sengaja kita coba pengen tes fisik teman-teman ya, kita jalan kurang lebih 3 kilo tambah 3 kilo lah, 6 kilo ya, 2 jam kita jalan, bagaimana keseruan keindahan di wilayah sini. Hari ini kita ya udah gathering aja, kita sama-sama mau olahraga ke Curug. Ini kita mau ke daerah Curug dulu. Kita main sambil jalan. Oke, next time, see you. Kita jalan. Hai, saya bersama teman kami yaitu Bapak Adit. Ya. Belum kering di sunatnya. Kita mau road show Curug. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udaranya seger banget teman-teman. Buat teman-teman yang pengen refreshing, cocok banget nih untuk yang mau memiliki rumah di sini ya. Hunian di sini ya, karena bisa nge-refresh kita. Dan memang suasananya sangat enak banget. Gimana Mas Rizal? Dingin bro. Melihat kondisi yang seperti ini, seperti apa pendapatnya? Seperti akan menjadi kawasan yang bagus. Seperti ingin mencari pendamping. Seperti tiba-tiba ingin menikah. Emang belum menikah Kang? Belum. Kriteria bisa hubungi di nomor di bawah ini. Sampai
guys, ada malaikat guys. Kita punya malaikat guys. Jadi kalau mencukup itu nanti lewatnya di situ coba. Oh yang tadi itu banyak jalan, ya, camping-camping. Jalan ke bawah. Atau nanti dari sana bawah. Oh. Kalau yang dari sana mobil bisa masuk ke bawah. Oh itu beda jalan tuh, ada beda. Itu ya. Iya, oh, itu ada beko, ada lagi ada pembangunan. Mohon perkenalan. Pak, mohon izin. Lagi ngeplok, Pak. Oh, iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi di dekat curug Putri Pelangi di daerah Cijeruk. Kebetulan ketemu Pak Hans yang lagi mengkonsep villa ya, resto dan camping ground ya, Pak Hans. Boleh dong Pak Hans, kita ngobrol-ngobrol Pak Hans. Rencananya gimana ini, Pak Hans? Ya gitu sih, aja ini tuh villa private ya, ada masih sewakan memang, tapi bentuknya private. Kemudian nanti kita di sini resto, itu yang sama kecil. Dengan camping. Nanti yang camping sama resto biasa pasti di sini nanti kita buat sampai tenda 50 lebih. Oh, masya Allah. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di villa kami. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih teman-teman pengalaman kita pagi ini. Ya, setelah kita jalan sekitar 2,5 kilo, kemudian kita sampai dengan di titik lokasi ini, dan tidak sengaja tadi teman-teman kita membantu ini ya teman-teman mobilnya seseorang begitu teman-teman. Setelah kita bantu dan kita berkenalan, ternyata beliau namanya adalah Pak Hans dan pemilik daripada villa ini teman-teman. Jadi luar biasa ya teman-teman, ketika kita menebar kebaikan maka kita tidak tahu ya kebaikan apa nanti yang akan kita dapatkan di kemudian harinya. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Thank you Pak. Terima kasih Pak. Thank you. Oke, sehat selalu ya. Siap, siap. Yang diikutin ya. Tadi. Eh, ada yang kangen, ada kang gorengan. Urang kaca heula, urang geus. Oh, pantes. Geus ka curug geus tempi. Encan, urang betul. Tanggung jawab maneh mobil mah bieu. Tapi orang. Geus aya di dinya ari ka handap curugna turap. Oke, teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai ini di curug. Dan luar biasa, airnya bening banget ya, dan sangat terobati ya dengan trek yang kita tempuh dibandingkan dengan apa yang kita temui. Kau Ji, gimana pulangnya? Ini kita sedang berjuang teman-teman ya. Sedang berjuang. Ingin pulang. Ingin pulang. Makan. Kang Nizar, gimana? Saya menyarankan lebih baik diam di villa. Gimana rasanya gurih-gurihnya ya? Reflok, brother. Ya, Jar, kenapa Jar? Tak berdaya. Tak berdaya. Aduh, Zar. Kenapa? Aduh. Semangat, Zar. Anak mama berpose.
Hayu. Eh, Mama Ongi mana? Kang Haji gimana itunya? Medannya gimana? Luar biasa, teman-teman. Untuk sesuatu yang luar biasa itu perlu usaha lebih. Nah, dan kita sedang berjuang. Berjuang. Lanjut ya.